Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabb, cahaya Ramadan semakin terasa. Tapi entah kenapa kami merasa gelisah karena masih ada corona. Indahnya Ramadan sudah tercipta, tapi entah mengapa kami khawatir karena corona masih ada di sekitar kita. Engkau tahu ya Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau buat Ramadan kami nanti terasa sepi dan sunyi karena corona ini. Kami tak sanggup membayangkan jika nanti ketika Ramadan tak ada sholat taraweh lagi berjamaah di masjid kami. Tak ada lagi kajian dan taklim indah dari para kiai, ustaz dan guru kami. Tak ada lagi tadarus bersama di musola kami. Tak ada lagi sahur dan buka puasa bareng dengan sahabat dan teman kami. Bahkan mungkin tak ada lagi silaturahmi untuk mudik berjumpa dengan saudara kami. Ya Allah, Ya Rabb, kami yakin Engkau adalah Zat yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami. Ya Allah, Ya Rabb, kami mohon, maafkan kami. Maafkan dosa kami. Maafkan maksiat kami. Maafkan kesalahan kami. Maafkan semua kehilafan kami. Maafkan semua kezaliman kami. Karena barangkali semua ini datang, corona ini hadir karena banyaknya dosa kami yang belum Engkau ampuni. Ya Allah, Ya Rabb, masihkah ada kesempatan lagi untuk kami? Kami yakin ampunan-Mu lebih luas dari dosa kami. Kami yakin kasih sayang-Mu lebih besar dari kesalahan kami. Dan kami pun yakin, Ya Rabb, kesempatan Ramadan yang indah itu masih terbuka untuk diri kami. Ya Allah, Ya Rabb, hidupnya makhluk corona adalah semata-mata atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkannya, dan Engkau pun yang mematikannya. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, habiskan dan lenyapkan virus ini agar tidak menyakiti dan membunuh kami. Kami yakin semua penyakit datang dari-Mu, dan obat terbaik pun pasti datang dari-Mu. Maka ya Allah, hadirkan obat untuk wabah penyakit ini, dan hadirkan jalan keluar terbaik untuk kesulitan atas musibah ini. Ya Allah, Ya Rabb, izinkan kami tetap dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat-Mu, bulan Ramadan yang penuh berkah-Mu, dan bulan Ramadan yang penuh ampunan-Mu, tanpa ada corona lagi di antara kami. Amin ya Rabbal Alamin.